Oke, kali ini kita mau ngobrol masalah Defender Puma. Ini punya customer saya dari Jakarta ke sini hanya untuk pasang beberapa modifikasi untuk keperluan overland dia. Salah satunya kita pasang bumper. Ini bumpernya mereknya Equip dari Italia. Cuman kita modifikasi karena harus ada winch di depan sini, kita majuin sedikit supaya winchnya bisa terpasang dengan baik. Lalu ada beberapa bracket yang kita kuatin supaya winch ini tidak gerak atau tidak twist. Satu lagi adalah bikin roll cage. Roll cage-nya untuk keperluan expedition itu gampang-gampang sulit karena bentuk Defender-nya ini ya, roll cage-nya hanya sebentuk ini yang bisa kita lakuin, tapi ini tidak mudah karena harus benar-benar presisi. Roll cage ini harus kuat menopang bobotnya jika terjadi kecelakaan, tetapi harus mepet dengan body. Nah, sedangkan bodinya panjang banget, ini panjang, jadi harus bikinnya gampang-gampang sulit. Ini juga terhubung ke sasis, 6 titik, ada sini, ada sana, ada depan. Ini dalamnya ada pipanya ke sasis, jadi memang regulated atau aman lah. Lalu kita modifikasi roll cage-nya sekaligus pasang roof rack. Roof rack-nya untuk bawa barang. Ada sedikit tambahan di belakang. Kita pasang ada additional aki tambahan yang kita pasang cut off. Ya, fungsinya untuk kulkas dan lain-lain. Oke, sementara modifikasinya adalah ini dulu. Sama ada assembly suite di dalam. Itu dulu, tapi Defender ini dipakai pasti problemnya adalah limbung. Next, pekerjaan selanjutnya adalah bikin nggak limbung si mobil ini. Kemungkinan besar akan kita pasang coilover shock di belakang, coilover shock 8 inch di belakang kanan kiri untuk menggantikan shockbreaker dia. Yang sudah kita lakuin berhasil. Ini nunggu perintah yang punya, gitu. Lanjut lagi besok.